Kampung memasak namanya diberi. Jom, cobailah bersama kami. Sini memasak pasti menanti. Resepi lama, resepi terkini. Jago memasak namanya diberi. Selamat Raya, Cik Osman. Selamat Raya, Haji Hussein. Ya, para penonton yang sedang menyaksikan Jago Memasak edisi Raya. Bersama-sama saya adalah wakil salah seorang daripada tetamu Jago Memasak, iaitu daripada nasi ayam bakar Pak Din, Cik Osman. Kita nak tanya, sebenarnya Cik Osman ni dengan saya, kita sudah lama kenal. Dan kalau semua masih ingat lagi, artis corner. Cik Osman adalah salah seorang jual makan di artis corner. Dan agak-agak rindu tak kalau dapat buat lagi artis corner? Rindu. Suasana dia bagus tak time tu. Tak dapat lupakan. Kalau artis datang, ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetamu dah sampai. Selamat Hari Raya. Saya bawa rombongan ya hari ini. Macam-macam hantaran pengantin. Gitu. Macam-macam. Memang bawa-bawa hari ini. Terima kasihlah. Kata orang apa tahu, Natasha, meriah. Itulah, malam raya kan. Memang hebatlah hari ini. Ya, kepada penonton ya, semua kita nak bagi tahu yang datang ke rumah kita ni pada hari ini adalah semua orang-orang yang diundang untuk Jago Memasak. Betul tu. Dan kita kenalkan satu-satu lagi apa masakan dia dan siapa yang punya. Silakan. Hari ini, kita start dari yang ujung tu Itu ada bakso. Bakso dia lain macam punya. Macam gunung berapi tu. Gunung, habis ada bakso tulang rusuk dia daripada Planet Bakso. Cik Sidi dengan Cik Ramlan. Dan sebelah dia tu ada apa balik. Dia bukan biasa-biasa punya apa balik Dia apa balik power. Kita ada Cik Rosa. Jumpa lagi. So cross tu kita ada ayam bakar Pak Din. Pak Din Cik Osman dengan Kak Dora. And then sebelah tu ada ada sambal Wak Katuk dengan mi Wak Katuk. Tu M Cooking punya. Tu orang Cik yang kat belakang. Assalamualaikum. Okey, saya nak teruskan soalan saya dengan Cik Osman kepada Pak Din nasi ayam bakar. Betul. Mula-mula berniaga dekat bazar ni. Bazar ni lama. Sebelum Madu Isma dah ada lama. Tahun berapa tu mula-mula berniaga? Tahun 80-an dah start bazar. Dah ada? Saya pun tak ada. Belum ada lagi Kat mana posisi kedai awak tu? Posisi saya dekat Panggung Singapura lama. Yang sudah tak beroperasi. Panggung wayang tau tu? Panggung wayang tahu. Panggung wayang Singapura tak pasti. Tahniah. Terima kasih. Okey. Orang lama tentu tahu. Saya biasa duduk belajar. Menonton dengan Panggung Singapura. Cik Nustan tahu. Oh, suka lah pergi tengok. Kita tanya dengan Nur Rumah dia pun. Rindu tak dengan berniaga dekat bazar ni? Tentu sekali rindu Cik Besin. Sebab dah jadi darah daging kita semua ni. Dah lama tu. Dia kalau keluar darah tu macam-macam dia campur. Tuh, keluar mi racun, ayam. Macam pula tanya. So sebenarnya tahun ini tahun kali kedua kan kita tak dapat anjurkan bazar Ramadan kan. Mungkin Cik Siti boleh kongsilah macam mana perniagaan dapat diteruskan. Mula dari tahun kemarin, tahun lalu, saya mulakan bazar Ramadan tu dekat home base kat rumah aja. Kita buat home delivery. Wah, jadi HBB lah. Ya, HBB. Cik Hussein tahu HBB tu apa? Tak tahu. Home base business. Berniaga daripada rumah lah. Yes, betul tu. Kita tanya dia punya suami dia pula. Saya ingin mengucapkan terima kasih semenjak acara Jago Memasak yang pertama tu. Banyak ramai orang Singapura dah mengenali Planet Bakso dan kami pun punya banyak pesanan daripada mereka juga. Terima kasih Jago Memasak. Matlamat kami ni pihak Wisma, pihak Pertarian memang bukan jadi nak kenalkan masakan awak semua. Kita nak majukan perniagaan awak. Betul. Tak kira online ke dekat bazar ke, mana-mana pun boleh lah. Kita beralih kepada apam balik. Apam balik.
Siapa lagi kalau bukan Cik Rosa kita yang manis, senyum manis. Bila cakap senyum manis ni, kita nak tanya, waktu menerja dekat bazar ada kenangan manis tak? Oh, saya ada kenangan manis dah tahun 2012, pertama kali saya ambil bazar Ramadan. Itu di depan Teh Tarik. Magazine Hungry ada ambil satu foto dekat kita punya Apam Balik. Jadi dimasukkan dalam internet. Semenjak itulah kita viral. Alhamdulillah perniagaan pun dah ramai orang kenal. Bukan saja Melayu, termasuklah juga orang luar. Orang luar maknanya? Kira Mak Saleh punya. International. Ada Chinese punya. Ramai juga orang yang mengenali. Tapi tidak dalam waktu, sekarang dalam waktu COVID ni, orang tak ada kat bazar, orang mereka berniaga dekat kedai kopi. Macam mana perniagaannya tu? Alhamdulillah, semenjak ada jagung memasak ni, kita punya perniagaan pasal dekat kedai pun ada delivery. Alhamdulillah pun orang dah mulai berkunjung ke, orang dah banyak yang tahu pasal jagung memasak ini telah tahniah Cik Rozan yang manis. Ada tak special punya menu lah yang diorang order? Untuk saya dalam jangka sekarang ni ada menu yang terbaru juga, onde-onde. Biasanya kan orang kan cuma kacang dengan kacang jagung saja. Sekarang pun saya dah buat yang terbaru juga, onde-onde ada, cheesy Oreo pun ada, red velvet pun itu. Ada, memang dan sedap. Juga choco banana. Memang sedap. Kita pernah soalan seterusnya, dekat siapakah? Dekat Cik Asman dari M Cooking. Itu makanan dia dalam kotak, dalam mangkuk tu. Unik kan dia punya mangkuk. So, lepas episod Jagung Memasak ni keluarkan, saya dengar ada ramai tau kunjungi kedai dia kan? Siapa yang kunjungi tu eh? Alhamdulillah, kita dapat juga customer yang old era, old age people lah. Orang lama. Ada sesiapa yang kita tahu? Tak pasti. Umur tu dalam berapa tu umur? Above 65. Orang lama. 65 je. Umur Cik Hussein lah ni. Kenapa dia datang? Dia tak tahu ke ataupun dia, sebab apa tu orang-orang tu datang? Lepas menonton jagung memasak. So this people yang datang tu. So orang-orang lama. Sama saya juga. Sebelum buat rancangan ni, saya ada pernah dengar tapi saya tak pernah rasa Wak Katok ni apa tak. Tapi sekarang baru rasa memang kata orang terbaik. Dan kita boleh cakap sekarang dekat Nusantara tu tak boleh cakap dunia tak ada negeri yang ada mi Wak Katok tu. Tak ada. Cuma kat Johor. Dia kan ada kedai kat Johor. Yes, Johor. Tapi asalnya? Singapura. Asalnya Singapura. Oh, Singapura. Okey, terima kasih kepada awak semua datang, bawa makanan, datang kerjasama dengan Jagung Memasak. Dan kita doakan perniagaan awak terus maju. Mungkin dari satu kedai ke dua, tiga kedai. InsyaAllah. Amin. Kita nak hadiahkan awak. Awak hadiahkan kita kan? Betul. Kita nak hadiahkan awak. Bukan makan, kita atau masak. Hancur kalau kita masak. Masak air boleh lah. Masak air boleh lah. Jadi kita nak hadiahkan dengan satu persembahan. Siapa? Persembahan special daripada Zul Nur. Finalis Suara 2.0. Dengan lagu. Yang berjudul Sepasang Kurung Biru. Salam atau ucapan, tiada pesan tanda ingatan, suasana penuh keriangan. Ku teringat pada seseorang. Ini hatiku kau
kosong dan sepi sekali. Betapa manis kenangan lalu, menyambut raya bersama denganku. Oh, oh, oh. Dia ada bisikan lembut yang suara azan sayu bergema, masih ku rasakan hangat tanganmu di pagi raya bersalam denganku. Tetamu datang, tetamu pergi, namun tak tiba orangku nanti. Hanya sepasang kurung nang biru menjadi teman mengubah rinduku. Oh, azan sayu bergema, masih ku rasakan hangat tanganmu di pagi raya bersalam. Terima kasih kerana setia menonton Jago Memasak edisi raya. Dan di sebelah saya adalah pasangan host saya ataupun host bersama saya dalam Jago Memasak. Dan nama beliau adalah Natasha. Ya, saya. Tapi tengok daripada tepi dari macam Nelofa. Tapi dari depan, Natasha. Okey, Natasha. Ya, saya. Dalam segmen kita ni, yang saya tahu ada orang-orang kuat daripada Wisma dan Berita Harian bersama-sama kita. Mana mereka? Itulah, tadi diorang nampak tengah makeup-makeup. Kejap lagi diorang sampai agaknya. Guys, korang dekat mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik batin. Kita jumpa lagi. Apa khabar semua? Baik. Khabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, para penonton sekalian. Inilah orang-orang yang berada dengan saya ini. Orang-orang kuat di sebalik Jago Memasak. Dan untuk kita lebih kenal rapat dengan mereka semua, saya nak tanya awak dulu. Oh, saya dulu. Ini pasal Jago Memasak ni adalah kerjasama daripada pihak Wisma dan pihak Berita Harian. Betul. Bagaimana anda semua dapat inspirasi untuk menjayakan projek ini? So kita tahu kan tahun ini merupakan tahun kedua kita tak dapat menikmati Bazar Ramadan kan. Betul. Jadi kami di Berita Harian dan pihak WGS telah menggabungkan idea, satu idea lah untuk membawa bazar-bazar ini ke rumah mereka. Ke rumah mereka melalui dalam talian. Dan dari situ kita mendekatilah masyarakat. Macam itulah dia. Tapi ini semua tak boleh jadi kalau tak ada bantuan tu dekat belakang tu, Zubaidah.
Zubaida, macam mana you pilih jago-jago tu? Kita ada 10 jago kan? Okay, susah sekali nak choose pasal tiap tahun Bazar Geylang Serai ni lebih dari beratus-ratus. Macam mana nak choose like needle in the haystack macam gitu eh? Macam mana nak cari jarum yang mana yang bagus? Jadi jarum. Dengan bantuan Cik Rani dari Hizri Hormat, dia kasi a few selections. What they are good in, a few of them in different speciality. Habis kita narrow down some more ke 10. Yang 10 ni berbagai bangsa pun suka, yang bagai pelbagai usia pun suka, yang ada gigi, yang tak ada gigi, yang tua tak muda. Saya dapat tahu bila kita berbual dengan orang yang kita undang tu, memang gerai diorang kalau waktu bazar memang beratur panjang. Tapi nak tanya juga dengan orang yang mendapatkan gerai-gerai ni. Awak pakai tengok ke ada rasa sekali? Kadang saya line up lah. Oh, panjang. Dia juga line up juga. Okey, bang ni dia dah rasa juga. Dia tahulah. Tahniah. Pilihan yang baik. Jadi yang 10 ni ramai suka dan juga background orang, latar belakang orang banyak berinspirasi lah untuk masyarakat semua. Pasal kita saya berkongsi dia cakap latar belakang. Ada ni satu yang tukar masak ni macam asam di gunung, garam di laut. Dalam belanga bertemu juga. Isteri dia Indonesia, suami dia Malaysia, Singapore. Kenal dekat Malaysia. Macam itu pun cerita kau. Sambung soalan terus. Itulah. So dari cerita-cerita yang unik ni kan, mungkin kita boleh tanyalah tuan pengarah ya. Ini biar yang saya tanya pasal dia banyak kerjakan saya. Kerjakan lama. Bukan saya. Waktu mengarah tak macam gini ni handsome. Serius waktu mengarah muka. Dah make up dah kan. Okey, ini Haris namanya. Haris namanya. Belum ada dari ibu je. Nasib baik dia mengaku. Okey, tahulah kita tak ada skrip. Kadang-kadang yang tukar masak ni dia sampai dia tu 1 jam pula dia keluarkan barang-barang. Jadi bagi Encik Haris ni apa cabaran ni? Pertama kali maafkan saya Cik Usin. Maafkan. Kerana saya kerjakan anda. Dia nak cakap. Maaf saya baik. Dah hari raya kan? Maaf saya batin. Jadi antara cabaran yang nak katakan nyatalah bagi saya bila dalam perancangan dan juga rakaman Jago Memasak ini adalah sewaktu saya ditugaskan untuk menghasilkan penerbitan sepanjang 20 hingga 30 minit. Namun makanan yang disediakan daripada jago-jago kita kan selalu di bazar kan mungkin mengambil sekitar 1-2 minit. Kalau kita order tu bila kita beratur pun mungkin kita nak order tu dalam 30 saat kita nak. Betul tak? Macam sausage dan sebagainya. Jadi pada suatu malam ini saya bersama Cik Natasha. Cik Natasha. Kita mengopi di Tampines South Roads. Betul itu, betul. Okay, betul kata-kata Cik apa ni faham mengopi? Mengopi tu? Pretend saya faham. Mengopi anggap itu dia. Adalah meminum kopi. Tapi selalu kita minum teh lah. Mengeti. Terus kita cadangkan. Okay. Kita tengok siaran lokal, siaran Malaysia, siaran Korea. Dan di situ tercetusnya idea, apa kata Cik Husin dan juga Cik Natasha, kita mencabar anda berdua untuk memasak masakan yang ditawarkan oleh Jago. Dan pada pertama kali kita mencadangkan kegiatan itu dalam sesi rakaman pertama tu memang saya betul-betul menggeletar lah. Saya betul-betul tak tahu apa nak expect. Ini pun pertama kali saya bekerjasama dengan seorang veteran. Betul. Saya ni apa kacang. Bukan Harif je menggeletar, saya pun menggeletar. Kita kan dua kacang ni macam mana ni? Terus waktu kita propose dengan idea, tiba-tiba saya perasan anda berdua pun ingin mencabar diri sendiri untuk melakukannya. Dan saya pun tak sangka, korang pun dah macam syok sendiri ya bikin macam gini. Terus saya macam, dari situ saya rasa, ini memang sesuatu yang amat memotivasi untuk saya bila saya lakukan. Dan saya sampai tak sabar nak lakukan setiap rakaman Jago Memasak tu memang berbesar hati. Saya sekali. Nak berkongsi dengan penonton dengan yang ada dekat sini semua. Ada satu episod tu, kamera bergoyang. Bukan gempa bumi ke apa, tidak. Tak ada. Itu masalah saya. Saya bila dia suruh cabaran, saya sungguh-sungguh.
menang. Sungguh sangat. Mango tak salah. Yang mango ni dia nak kena hancurkan air batu dia tu. Dengan blender. Saya pun dah confident. Sekali bila tuang kat gelas, air batu besar kat aku. Berdebu masuk. Orang semua ni cantik kan. Angin tak sabar kan. Itu yang kamera bergoyang. Yang kelakarnya saya ingat ditahan. Cik Hussein sengaja tau. Tapi tadi bertanya tak sengaja. Tak sengaja. Gelojoh namanya. Itulah. Tapi selain daripada cabaran tu, ada juga Syafika lah yang membantu banyak dari latar belakang belakang balik tabir ni. Mungkin Syafika lah dari segi orang di sebalik tabir ni kan. Bagaimanalah perasaan anda melihat perkembangan jagung memasak ni? Saya lihat kepada jago-jago kita, saya amat kagum dengan perkembangan mereka, bukan hanya di depan kamera tapi juga semangat mereka. Mereka juga dapat berkongsi pengalaman-pengalaman mereka dan latar belakang mereka yang saya amat happy lah dengan perkembangan itu. Something that is very inspiring for me. So other than that, saya juga rasa perkembangan mereka pada waktu COVID ini sangat disanjungi, bukan sahaja kerana mereka berniaga tetapi juga semangat mereka mencari option-option lain. Ya, mereka berniaga dalam social media seperti Mango Bosku tu mereka buat secara lain seperti secara auction. Betul. Ya, so itu saya rasa amat menarik lah. Cara-cara yang lain daripada yang lain, ya. Betul. So itu amat mengagumkan. COVID ni agak susah tak ada berjual secara fizikal. Betul, so kadang-kadang diorang jualan online. Sekarang dah dapat kelonggaran sikit, mereka jual di secara fizikal di, saya rasa, Mango Bosco dekat Grandstand kan? Betul. Baiknya baik. Dan kepada penonton yang setia menonton edisi raya Jagung Memasak ni, jangan salah faham, dekat tengah-tengah ni bukan kita bawa pengantin. Jangan salah faham. Paling tengok, paling lengkap. Nampak lah dia punya samping semua. Ini adalah Cik Effendi, pengurus ni. Pengurus besar Wisma Gilang Sai. Okay, Cik Effendi, saya sendiri selaku host dalam Jagung Memasak ni dan teman-teman, kawan-kawan saya banyak memberikan pujian kepada rancangan Jagung Memasak kita ni. Kenapa tau? Kerana banyak yang tak tahu menjadi tahu makanan-makanan yang unik. Pasal kita tak semua dapat merayap kat Gelang, Bazar Gelang. Ada tak beli makan, datang beli baju. Tapi dengan program ni, hari ini. Dan saya rasa contoh, terima kasih juga tanya kepada Zubaida. Contoh macam mie racun. Mie wak katuk. Ini betul, saya rasa legend. Satu dunia tak ada mie racun. Betul. Dekat Gelang ada mie racun. Tapi tak meninggal lah orang makan. Nama dia mie racun. Jadi ini pada saya satu ide yang baik kepada masyarakat yang tak tahu. Dan nak tanya perasaan daripada pihak Wisma, sendiri daripada pihak ini, apa perasaan tuan tentang kolaborasi antara dua pihak ini untuk menjayakan Jagung Memasak? Saya senang sekali pihak Wisma Gelang Serai dapat bekerjasama, berkolaborasi dengan pihak Berita Harian. Berita Harian sepanjang 2-3 tahun ni sudah banyak memberi Wisma Gelang Serai pendedahan kepada lapisan masyarakat secara luas dan mendalam. Dan saya sangat berterima kasih dan saya harap dalam masa-masa depan kita akan dapat terus berkolaborasi dalam rancangan-rancangan ciptaan kita bersama. Ya, saya juga ingin mengucapkan syabas kerana semua di sini kerana sudah mengendalikan program ini dengan begitu baik sekali. Ya, syabas. Saya rasa inisiatif Jagung Memasak ini baik sekali kerana kita dapat mengetengahkan chef-chef yang sudah pun menjadi jenama, ya, sudah terkenal dan dirindui peminat mereka. Saya harap dengan tidak adanya bazar raya fizikal ni, masyarakat Melayu dapat tetap menyokong perniagaan mereka secara online. Bukan saja jago-jago kita, tapi juga jago-jago di luar sana yang juga mencari mata pencarian mereka masing-masing. Tepat. Ya? Tepat, memang tepat. Apa yang dikatakan oleh Cik Effendi. Kita berjumpa semula kadang-kadang dengan orang yang kita libatkan dalam projek ini. Mereka cakap kesan daripada Jagung Memasak ini mereka terima. Betul. Penjualan mereka bertambah.
Betul tu. Terutama daripada online. Jadi kita rasa yang terlibat ni bangga kerana kesan yang baik mereka terima. Alhamdulillah. Memang itulah niat kita bersama kan? Ya. Yeah. Mungkin tengok hujung tu nampak seluar dia tak? Tak. Siapa kita panggil dia hari ni? Abang Handsome. Abang Handsome. Abang Handsome ni namanya sebenarnya Chaja. Bukan senang nak cari seluar macam ni. Betul. Nanti kena tanya dia beli kat mana. Cik Zain nak beli eh? So, Cik Haja, macam mana sambutan dia lah untuk jagung memasak, siri jagung memasak ni? Mungkin dikongsi. Alhamdulillah, sambutan daripada masyarakat amat menggalakkan. Dengan style dan format yang santai dan biasa, sejauh ni kita telah meraih sebanyak 500,000 penonton. Wow. Untuk Jago Memasak melalui lelaman di talian Facebook Wisma Gelang Serai dan juga Berita Harian. Sebagai pengetua Jabatan Jalur Budaya Gelang Serai, saya teramat terharu dengan pencapaian ini. Untuk pengetahuan semua, ini adalah pertama kali sebuah produksi telah dihasilkan sendiri oleh tenaga pekerja Berita Harian dan juga Wisma Gelang Serai. Maka saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua staf yang terlibat yang telah bersama menghasilkan satu produksi dengan mutu yang begitu terbaik. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mentor khas kami iaitu Abang Hussein Saban. Yang telah bersama menyumbang dan berkongsi pengalaman beliau untuk menjayakan program ini. Saya juga ingin berbanyak berterima kasih kepada editor Berita Harian Tuan Saad Rahman dan penolong kepada editor Tuan Muhammad Hadi dan juga pengurus besar Wisma Gelang Serai Tuan Nur Effendi yang telah memberikan kepercayaan dan persetujuan untuk mengorak langkah untuk berganding bahu bersama supaya kita dapat membawakan program-program yang terbaik buat masyarakat. Tentu sekali WGS bersedia untuk bersama Berita Harian untuk bekerja bersama dalam acara-acara yang lain. Standby Natasha, ya. Standby. Syabas, Harif, syabas. Standby Natasha, standby. Syabas, Zubaira, syabas, Syamika. Dan kepada penonton yang terus menonton edisi raya Jagung Masak ni, sebenarnya matlamat utama bagi pihak Wisma dan juga pihak pencarian adalah untuk mengetengahkan, untuk kenalkan anda pada masakan-masakan lama, masakan-masakan yang unik-unik yang mungkin tak semua orang tahu. Dan dalam masa yang sama juga untuk memajukan perniagaan mereka. Jadi saya rasa matlamat kita tercapai. Dan Natasha, apa lagi nak bagi pesanan? Sebenarnya saya ada soalan untuk Cik Hussein. Ada? Nak tanya semua orang. Ya, kan dah tak ada soalan. Cik Hussein kira kita punya team juga. Tak, seorang tu saya nak tanya. Apa dia? Seorang je ke Abang Handsome? Kita orang tak ke? Abang Handsome. Challenge baru. Cemburu. Cemburu. Alamak. Okey, Abang Handsome di sebelah saya. Apa soalannya? Soalan dia. So Cik Hussein dah 10 episod ni kan bersama kami pihak WGS dan pihak Berita Harian ni kan. Macam mana perasaan Cik Hussein bekerjasama dengan kita sebagai hoster tamu? Saya memang sering terlibat dengan banyak program-program TV luar dan sebagainya. Tapi bila saya dapat panggilan dari Cik Haji Mahdin untuk rancangan untuk masak ni, saya tak tahu lah. Kerana pertama bagi saya ini, masak ni mesti ada luar biasa ni, ada kelainan ni. Ada kelainan. Dan bila saya tiba betul, saya tengok ini saya tak pernah jumpa. Macam benda yang kita cakap tadi, apa gunung berapi punya bakso lah. Apa benda ni kan? Jadi berapi dah itu belum. Pertama saya senang dengan benda-benda unik ni. Kedua, bukan tadi kolaborasi Wisma dengan apa ni, dengan Berita dan ini kolaborasi orang muda. Orang muda dengan orang lebih muda. Sabarlah. Betul lah skrip. Orang muda dengan orang lebih muda. Biarkan Abang Handsome lupa. Tak ada operasi orang lama dengan orang baru. Jadi kita dapat belajar satu sama lain. Dan untuk ketahuan penonton yang sedang menonton ni, kita tak ada skrip. Saya respect diorang. Kita perbincangan, kemesraan waktu kita bekerjasama daripada semua ni. Indahlah, bagi saya indahlah. Jadi terusan kat saya sangat senang dengan projek yang berjalan selama 10 episod. Okay, so bagi mereka di rumah sekarang yang sedang menonton,
jangan ke mana-mana. Lepas ini ada orang-orang istimewa akan bersama istimewa. Anda. Istimewa. Thank you.
Natasha. Ya, Cik Usik. Kita dah sampai bulan raya. Ah, cepatnya eh. Tapi kenangan tentang jagung memasak tu tak boleh lari daripada ingatan saya. Oh, memang betul. Banyak kenangan-kenangan manis yang kita dapat dari jagung memasak. Kalau Natasha sendiri, apa dalam banyak-banyak episod tu, episod yang mana yang terkesan sangat pada bagi Natasha? Bagi saya ingat tak episod Aunty Sue? Kena. Yang kita buat cheesecake parfait. Yang saya ubah suai daripada original kan. Suka buat lain-lain punya resipi sendirilah kan. Itu memang best lah. Kelakar-kelakar challenge dia. Okay. Tapi kita pun beruntung tu. Tamu-tamu kita dalam jagung memasak tu, diorang bukan saja datang untuk buat tunjukkan masak. Betul. Nak datang raya kat rumah kita. Dia dah telefon dalam perjalanan nak sampai. Tapi dekat mana sekarang? Dah dekat lah. Dia kata dia dekat bawah blok, dia kata dah naik. Dah sampai. Okay. Wah, panjang umur. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Tak tangan kosong. Alah. Asal bawa sikit. Bawa lebih-lebih. Bawa lebih-lebih eh. Bolehlah cukup satu dua untuk kita. Yang ini dah macam kat kedai pula. Dia display. Dengan display sekali. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Terima kasihlah. Sudi datang eh. Terima kasih kerana mengundang kami. Sama-sama. Macam DJ radio. Itulah. Okay, kita nanti dengan awak dulu. Kak Su eh. Kak Su punya kedai kan? Aunty Sue. Aunty Sue. Kak Su siapa punya kedai ni? Aunty Sue. Nak panggil aunty muda sangat. Okay, gini. Saya nak tanya. Jagung memasak ni untuk pengetahuan awak bertiga. Alhamdulillah sambutan sangat baik daripada orang ramai. Banyak yang menonton. Itu sambutan tentang tengok, tapi tentang jualan pula macam mana? Okey, alhamdulillah selepas ini episod jagung memasak, banyak pertanyaan dan bukan itu saja, followers di social media pun meningkat. Wow. Baguslah macam tu. Hebat. Bagaimana pula yummy takoyaki? Saya memang rasa takoyaki tu memang yummy sangatlah. Bagaimana sambutan dia? Okay, lepas rancangan tu alhamdulillah followers kita dekat social media meningkat. Maksud orang yang datang kedai, walk-ins pun increase lah. Lagi banyak orang yang datang, alhamdulillah. Terima kasih. Yelah, bukan sikit orang yang tengok, ribuan tu yang tengok awak. Dan itu hari masa Pak Jago memasak datang macam tauke. Hari ni dah macam pengantin baru. Tapi colour dia macam mana boleh sama eh? Itulah macam berjanji pula. Kita nak tanya dia sekarang pula. Waktu yang awak datang buat waktu Jago memasak tu, awak ada bawa perut macam-macam beef lah eh. Kita dah cuba. Tapi selepas tu, ada tak yang terkini yang awak mencipta? Selepas tu saya ada bawa bubur lambuk. Bubur lambuk dan daging harimau menangis. Yes. Lagi satu? Daging harimau menangis. Harimau menangis? Macam mana awak dapat daging harimau tu? Oh, itu tangkap kat zoo. Dekat zoo? Awak kat zoo bukan awak tangkap dia tangkap awak. Baik-baik eh. Tapi bukan daging betul lah. Daging kambing. Kenapa pakai nama daging harimau? Sedangkan dia daging kambing. Sebab dia punya daging manis yang masih ke baby. Dia bukan kambing menangis. Bukan kambing yang... Okey, sebenarnya awak bertiga datang rumah saya ni bernasib baik. Kerana ada juga lagi satu tetamu istimewa nak datang. Saya tak boleh bilang siapalah. Tengok nanti bila dia sampai, dia baru tahu siapa yang tetamu istimewa. Waalaikumsalam. Banyak umur. Selamat Raya. Inilah tetamu khas kita. Alhamdulillah. Cik Maliki ni awet muda. Daripada dulu saya jumpa dia sampai sekarang. Kalau puji orang. Terima kasih kerana sudi datang hari ni. Kita berbesati semua eh. Tapi diorang ni sebelum nak menjamu selera, diorang nak bagi soalan pula pada doktor. Silakan soalan yang pertama. Kita tahu kan tahun ini Hari Raya agak berbeza kan. Mungkin Dr. Maki boleh kongsilah kesan dia kepada masyarakat kita. Saya rasa tahun ini masih berbeza jika dibandingkan dengan raya-raya sebelum ini. Kerana pada raya-raya sebelum ini, kita biasa kunjung-mengunjungi sahabat handai, saudara mara,
dengan bas, dengan lori, meriah lah. Ada bawa kolong rumah terbuka, sering buat rumah terbuka. Tapi sejak tahun lalu kerana kita ada COVID, keadaan begitu berbeza sekali. Kerana tahun lalu kita tak dapat mengunjungi, kita dikatakan raya Zoom di sana. Betul, sini memang. Kita hanya berjumpa sanak saudara melalui Zoom saja. Tapi ia menunjukkan bahawa kita merupakan masyarakat yang berupaya untuk menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Tapi tahun ini saya rasa berbeza sedikit daripada tahun lalu. Tapi masih berbeza banyak lah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini insyaAllah kita akan dapat mengunjungi antara satu sama lain, walaupun bilangannya agak terhad lah. Masih terhad bilangan berapa ramai yang boleh mengunjungi sanak saudara, masih terhad. Ini kerana kita ingin terus memastikan keselamatan masyarakat, keselamatan setiap rakyat Singapura, kerana kita masih ragu-ragu tentang penularan yang ingin kita bendung sebelum penularan tersebut merebak menjadi lebih teruk. Lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita. Tapi yang penting bagi saya, kita sebagai rakyat Singapura ni, negara kita dan masyarakat di Singapura ni patuh. Patuh. Bila patuh je, kita dapat kesan dia sekarang. Dan semakin baik. Baiklah kita nampak kan. Baik. Itu yang kita nak. Betul. Itu salah satu, saya rasa, faktor utama kejayaan kita hari ini. Kerana kita patuh akan undang-undang, patuh akan peraturan, disuruh pakai pelitup. Kita gunakan pelitup. Dikatakan safe distance. Kita safe distance jarak. Ada jalan selamat. Semua kita ini ikut. Tidak, dingin nak berkepit dia. Dah lah baju kali sama. Kerana itulah saya rasa. Tapi insyaAllah kalau kita terus ikut peraturan, satu hari nanti harapan kita sama-sama ialah untuk kembalikan keadaan daripada sebelum COVID. Dan jangan lupa negara kita dapat pujian tau. Negara yang dapat perubahan yang baik. Soalan yang kedua. Siapa ada soalan dia? Boleh saya tanya? Bolehlah tanya. Okay, Dr. Maliki, bagaimana kita akan merayakan Hari Raya pada tahun ini? Kali ini Ya, saya. Jika kita lihat pada bulan Februari, ketika kita lihat kaum Cina menyambut Hari Raya Cina, peraturan telah pun dilonggarkan sedikit. Ketika itu mereka dibenarkan untuk mengunjungi antara satu sama lain, tapi bilangan pengunjung pada setiap rumah dihadkan kepada 8 pada setiap kunjungan, dan setiap keluarga tu digalakkan hanya mengunjungi 2 rumah sahaja. Saya rasa mungkin peraturan yang sama akan dikenakan kepada kita, walaupun ini agak terhad. Saya harap masyarakat Melayu Islam kita memahami akan keadaan-keadaan sedemikian, tapi tak perlu lagulah kerana kita tahu kita beraya selama sebulan. Lama tu. Benarlah, satu malam boleh pergi 2 rumah. Okey, cukup. Kalau tidak, satu hari pergi 10 rumah sampai habis satu bulan puasa pun habis juga. Yang penting, doktor, yang penting saya nasihatkan dini ni, yang penting. Nasihatkan dini. Nak undang orang, kena kawal. Jangan pakai datang. Jangan ramai-ramai. Nak pergi rumah orang pun kena siasat. Jangan pakai sundul saja. Bila kita kawal, kita nak jemput dan kita nak beraya kat rumah orang, insyaAllah. Kawalan kita kena jaga. Saya rasa semua fahamlah. Saya rasa anggota masyarakat kita faham, tahu. Kerana mereka dah setahun melihat perubahannya. Daripada tak dapat mengunjungi antara satu sama lain, sehingga sekarang dapat mengunjungi. Daripada dulu majlis perkahwinan hanya 30, sekarang 100. Mereka dapat melihat perubahannya, dan saya rasa dengan Hari Raya ini mereka dapat menyesuaikan dirilah dengan keadaan yang perlu dilakukan. Dan saya rasa yang penting ialah semangat perayaan kita masih terus wujud. Kita berbual-bual, saya nampak mulut dia macam gegar tu. Dia macam soalan nak tanya macam bila saya punya turn. Saya perasan macam tu. Takut nanti dia tak sabar. Silakan. Bagaimana doktor mereka menyambut Hari Raya tahun ini? Saya rasa kerana terdapat kelonggaran, alhamdulillah dapatlah mengunjungi ibu saya, ibu mertua saya, sahabat Hazan yang lebih tua daripada kita. Dapat mengunjungi mereka lah. Itu salah satu yang saya berasa bersyukur. Berlainan daripada tahun lalu. Tapi saya rasa pada saya, perayaan Hari Raya bukan perayaan Hari Raya saja, tapi juga persiapannya. Persiapan Hari Raya. Saya di rumah setiap tahun akan memastikan saya akan menganyam ketupat, buat lontong, masak sendiri.
masak periuk sebesar-besarnya periuk. Kerana apa? Kerana lepas tu kita akan bagi-bagikan kepada keluarga. Nanti boleh bagi kat Cik Husin dan saya. So kerana ini penting, saya rasa kerana ramai anak muda kita tak faham. Betul. Tentang budaya kita untuk membuat ketupat, bagaimana kita buat ketupat, bagaimana kita masak lontong. Saya ingin memastikan anak-anak saya memahami, walaupun mereka tak faham nak menganyam ketupat. Dah beberapa tahun ajar-ajar tak pandai-pandai, tapi yang boleh mengisilah. Bolehlah kita buat api juga. Mereka mengisi ketupat, taruh atas dapur, jaga dapur tu, isi air lagi. Itu semua kena ajar. Saya ingat Dr. Maliki pun periuk besar juga, tapi saya masak air je. Tu memang nombor satu untuk Cik Husin eh. So siapa-siapa nak okay, daripada saya pula saya nak tanya soalan. Kita nampaknya Ramadan telah berlalu eh. Tapi bagi doktor sendiri, apakah yang rasa doktor yang rindu ataupun yang tak dapat dilupakan tentang Ramadan? Saya rasa Ramadan kali ini sama dengan Ramadan yang lalu. Keistimewaannya ialah kita dapat berkumpul sebagai satu keluarga, berterawih bersama, mengeratkan tali hubungan antara keluarga. Kerana sebelum ini selalunya kita jika berterawih kita ke masjid, lebih afdal, lebih baik, lebih ramai kerana kita berjemaah dan sebagainya. Tapi kerana keadaan COVID ini dan bilangan mereka yang boleh ke masjid untuk berterawih juga dihadkan, ia tidak mematahkan semangat kita untuk terus berterawih bersama keluarga, berbuka puasa bersama keluarga. Saya rasa itu keistimewaannya. Setiap keadaan yang agak sukar tentu ada keistimewaannya, dan Ramadan ini memberikan peluang untuk kita terus. Saya rasa ramai di antara anggota masyarakat kita mempunyai perasaan yang sama, di mana mereka dapat menghabiskan masa atau meluangkan masa dengan keluarga yang lebih erat lagi di bulan Ramadan ini. Peluang lebih luas lah untuk bersama keluarga. Dan kalau tadi dia mulut ditergoyang-goyang betul. Yang ini dia seminggu dah hafal dialog tu nak. Dia satu line tu dia ingat. Dia hafal dialog nak tanya. Tak sabar tu nak cakap. Tengok nampak tangan dia tu lagi tengah. Bagi kamu luar sini kan berikan soalan. Tak sabar. Mudah-mudahan dialog tak salah. Okay, Dr. Maliki, dah 2 tahun kita tak ada bazar Ramadan. So, apa yang doktor rindukan dengan bazar Ramadan? Makanan-makanan kita ke? Memang saya sangat rindukan bazar Ramadan kerana pada penghabisan kita mengadakan bazar Ramadan ialah tahun 2019 dan itu merupakan salah satu Ramadan bazar yang begitu berjaya sekali kerana kita mempunyai konsep-konsep baru, begitu gah, begitu meriah, dan kita memberi peluang kepada ramai pengusaha-pengusaha baru untuk menceburi bidang kesewaan pada bulan bazar tersebut. Dan bazar tersebut juga bukan sahaja menonjolkan bakat-bakat baru dari segi pemakanan, ia juga menarik begitu ramai para pengunjung yang datang daripada berbagai kaum, berbagai usia. Setiap malam tak habis-habis. Bukan sekali, sampai 4-5 kali datang. Beramai-ramai saya lihat. Itu merupakan satu keunikan bazar Ramadan yang menunjukkan keistimewaan negara kita sebagai sebuah negara yang majmuk, di mana kita mempunyai keharmonian kaum, rakyat yang berbagai kaum dan usia datang bersama-sama menikmati juadah yang dah disediakan dan menikmati aroma Ramadan. Lain dan bau dia. Lain aroma dia. Lain bau dia. Aroma makanan pun lain juga. Lain. Kita bau-bau alamak. Badan pun naik. Nama je puasa. Betul. Kalau pergi pasal Ramadan habis. So saya rasa kalau kita boleh kembalikan suasana tersebut, insyaAllah satu hari kita akan dapat kembalikan. Saya rasa lebih ramai yang menanti-nanti mempunyai harapan dapat kita kembalikan bazar Ramadan kita. InsyaAllah lah, jika kita bersama-sama bekerja keras mengikut peraturan-peraturan yang telah disediakan, jika negara kita keluar daripada kemelut ini, satu hari nanti kita akan dapat melihat bazar Ramadan di Gilang Serai sekali lagi, insyaAllah. Dan kepada para penonton yang mengikuti rancangan kita ni, kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Dr. Maliki. Bukan saja dia datang bertamu, dia berkongsi ilmu. Dan bukan kita nak kasih dia makan, kasih dia minum. Kita dera dia dengan soalan-soalan. Tapi tak apa, lepas nanti kita akan ajar makan minum lah, tak apalah. Jadi sebelum tu, kepada para penonton, jangan ke mana-mana. Pasal apa, kita ada lagi satu acara terakhir yang kita tak boleh bilang. Nak tengok, tunggu
apa acara terakhir daripada edisi Jago Raya, edisi Raya, Jago Memasak edisi Raya. Dan jangan ke mana-mana. Saya Dr. Mohd Maliki Osman. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Saya Muhammad Faisal Ibrahim ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Saya Muhammad Fahmi Aliman ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Gelang Serai dan Berita Harian, kami ingin mengucapkan ribu terima kasih kepada tetamu istimewa kami, iaitu Dr. Maliki, Dr. Faizal dan Cik Fahmi, juga kepada semua yang terlibat dalam rancangan Jago Memasak. Terimalah ucapan daripada kami. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin.